Nah, kemudian ada kalau wanita yang punya suami minta izin kepada suami. Ini masalahnya, wanita ini sudah berstatus janda, punya anak yatim, ada laki-laki, ada perempuan. Sholatnya di mana? Apakah di masjid ataukah di rumah? Tetap lebih baik di rumah daripada di masjid. Cuma bagi janda ini untuk datang sholat ke masjid tidak harus datang ke kuburan suami minta izin. Kenapa? Karena jarak ke kuburan lebih jauh daripada jarak ke masjid. Dan lebih menakutkan dibandingkan datang ke masjid. Maka bagi seorang wanita yang sudah meninggal suami, masa taat kepada suami hanya 4 bulan 10 hari. Masa itu, maka dalam masa 4 bulan 10 hari tidak boleh melakukan aktivitas yang melanggar 3 perkara. Yang pertama, tidak boleh pakai perhiasan. Yang kedua, tidak boleh berhias. Dan yang ketiga, tidak boleh pakai wangi-wangian. Perhiasan, make up. Berhias, pakai aksesoris, atribut. Pakai bros, pakai cincin, pakai gelang. Wangi-wangian sudah sangat jelas. Tidak boleh semprot yang wangi-wangi di badan. Maka seharusnya demikian. Nah, tapi kita sayangkan di negeri kita di Aceh, ada cuti untuk wanita hamil, tapi tidak ada cuti untuk wanita yang meninggal suami. Jadi ketika wanita yang meninggal suami tidak ada cuti, tetap masuk kantor, tidak pernah saya dapati ada wanita ke kantor yang dalam wajah sepucat mayat. Nah, tetap ada make up dan pakai minyak wangi. Dan itu pelanggaran. Maka kita provokasi juga pemerintah Aceh, kalau wanita yang hamil boleh datang ke kantor, tidak dilarang oleh agama, diberikan cuti 6 bulan, kenapa tidak wanita yang meninggal suami yang ketika datang ke kantor sangat besar potensi untuk melanggar syariat tidak diberikan cuti 4 bulan 10 hari. Mudah-mudahan pemerintah dengar. Nah, maka tetap lebih bagus di rumah. Tapi kalau mau ke masjid, diizinkan. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah. Tapi tetap sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Jadi kalau tidak ada yang lebih baik, untuk apa bayar lebih mahal? Nah, itu iklan banyak mau. Dan tidak pula harus minta izin kepada anaknya. Nah, itu untuk wanita yang berstatus janda tadi. Yang kelima, kenapa lebih utama sholat di rumah? Ini persoalan penyakit. Nabi katakan, tidak aku tinggalkan satu fitnah setelahku lebih berat terhadap orang laki-laki dibandingkan fitnah perempuan. Tidak aku tinggalkan fitnah sesudahku lebih berbahaya untuk laki-laki dibandingkan fitnah perempuan. Maka keluarnya perempuan beraktivitas itu adalah masalah tersendiri bagi agama ini. Tapi tidak dihiraukan hanya dengan alasan emansipasi wanita. Maka wanita diizinkan berkeliaran sampai tengah-tengah malam. Sehingga kita sulit membedakan antara wanita dengan pocong. Nah, ini masalah tersendiri. Maka kemudian ketika banyak kasus kekerasan seksual, penyerangan terhadap wanita terjadi, kemudian kita salahkan lagi. Padahal Islam sudah antisipasi, jangan perempuan itu keluar beraktivitas di waktu malam. Kalaupun harus keluar, hendaklah dalam aturan yang menjamin mereka itu aman. Ada suami yang mendampingi atau diciptakan situasi yang aman. Sedangkan jalanan kita adalah jalanan yang gelap. Tidak ada perlindungan terhadap orang perempuan di luar. Maka kalau ingin berbicara tentang perlindungan perempuan, lengkapi dulu fasilitas, kemudian aturan perjalanan mereka di luar diatur seaman mungkin. Walaupun tidak ada mahram atau tidak ada suami, tetapi kondisi sosial memungkinkan. Maka Islam sudah jalankan itu sejak dari dulu, bahwa siapapun laki-laki melihat seorang perempuan terzalimi, dia bertanggung jawab untuk memberikan pembelaan. Kita sedang jalan, lihat seorang wanita sedang dimaki-maki, enggak boleh berhusnudzan, yang kadang cintanya itu na'ilah kawajah. Urusan laki dan perempuan dan istrinya di rumah. Tapi kalau di jalanan umum, di ruang publik, itu tanggung jawab sosial. Bahkan suaminya pun wajib ditegur karena berlaku keras, bersikap tidak baik kepada istrinya di ruang publik. Jadi kalau mau berbicara, ngapain campur tangan urusan keluarga kami? Urusan keluarga di dalam rumah, jangan di pinggir jalan. Nah, jadi itu dilakukan dalam Islam dulunya. Maka orang perempuan terjaga. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa lebih utama sholat di rumah? Karena keluarnya perempuan di ruang publik itu adalah masalah. Jadi diantisipasi.